Selamat pagi buat sobatku semua. Salam sejahtera. Kembali lagi di channel saya, Wandi Pusam. Nah, itu ada murai di dalam sini. Jadi kita coba mikat, teman-teman, sambil mencari lokasi yang bagus. Kalau masih awal pagi seperti ini, banyak murainya di pinggir jalan aja ya, teman-teman. Bekas pondok orang. Cari lokasi yang agak bersih. Dan terbuka untuk mikat murainya. Sekitar sini. Kita coba-coba di sini ya, teman-teman. Agak bersih. Dan di sekitar pondok sini kita mikatnya. Oke, teman-teman. Saya siap-siap dulu. Oke, persiapan saya sudah selesai ya, teman-teman. Dan seperti biasa, bulut lem tikus andalan saya murni tanpa campur. Nah, itu murainya di sebelah situ. Saya lihat tadi ada sepasang ya, teman-teman. Nah, itu pondoknya tadi di sana, pinggir jalan aja, tidak jauh dari jalan. Masih suara murai liarnya ya. Nanti kita coba panggil biar dia mendekat. Ini juga ada bulut lem tikus. Nah, ini saya pakai pikat. Oke, teman-teman, lanjut. Dan saya mantaunya kali ini lebih dekat lagi, teman-teman. Sekitar 2 meteran. Sangat dekat sekali ya, teman-teman. Dari pikat dengan bulutnya. Lanjut, semoga berhasil. Kita coba. Oke, kita kasih pikatnya dulu ya, teman-teman. Nah, ini karet ya, teman-teman, jadi tidak sakit. Dan pikat saya ini pikat andalan saya yang sudah terlatih ya, teman-teman. Jadi sudah biasa dan tidak sakit ini, teman-teman. Oke, semoga saja berhasil ya, teman-teman. Lihat, sekarang kita tinggal panggil dia, teman-teman. Saya benerin dulu kameranya. Oke, saya benerin dulu kameranya, teman-teman. Baru kita panggil murai liarnya ya. Kelihatan enggak ini, teman-teman? Oke, kita panggil dia, teman-teman.
masih belum kelihatan ya. Mantap, langsung teman-teman ya. Sangat cepat teman-teman, langsung dapat ya. Ya bersihin dulu. Pakai bensin ya teman-teman bersihnya, jadi langsung luntur. Oh ini saya lihat bagus sepertinya teman-teman, kakinya hitam. Ini jantannya teman-teman, jantannya, ekornya. Bagus ya teman-teman jantannya nih. Kakinya agak hitam. Ekornya lumayan ya teman-teman. Langsung nyerang tadi ke bawah, langsung dapat. Ada rasanya saya pengen pelihara dia ya teman-teman. Mau coba-coba pelihara dia. Tapi saya masih cari yang spesial dan sangat bagus lagi ya teman-teman. Jadi ini kita rilis ya teman-teman, sudah saya bersihin. Oke teman-teman, kita rilis ya. Iya, 1, 2, 3. Oke, langsung terbang lagi teman-teman. Mantap. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mendukung channel saya dan mendukung saya. Jangan lupa dukung terus agar saya lebih semangat lagi upload-upload video yang terbaru dan nantikan terus video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Salam kicau mania. Mantap.